Ada dugaan upaya penyelamatan perwira Polri dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Ada dua sosok perwira Polri yang disebut Kamarudin masuk dalam upaya penyelamatan. Mantan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto dan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplani. Kedua nama itu disebut Kamarudin masuk dalam upaya penyelamatan. Kamarudin mengatakan upaya penyelamatan dilakukan dalam konteks tak ditetapkannya mereka sebagai tersangka. Hal itu merujuk dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kamarudin mengaku pernyataan tersebut diperoleh dari intelijen. Kamarudin pun mencontohkan sosok lain yang diselamatkan dari keterlibatan dalam kasus ini. Ia menyebut ada personel dari Provos berinisial S dan hingga kini belum jadi tersangka. Padahal menurut Kamarudin, personel itu disebut sebagai orang yang mengambil kartu ATM, ponsel, laptop, dan barang lainnya milik Brigadir J. Atas dasar ini, Kamarudin meminta agar penyidik diganti dari TNI. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!